Bagas. Ya. Yeah. Lahirnya coba tanggal berapa? Gue lahir 15 Juli. 15 Juli. Berarti yeah. Zodiak lo adalah Cancer. Betul. Gue mau tahu nih, seberapa akuratkah mitos Cancer ini di diri lo? Enggak sih. Apakah benar lo sebagai Cancer itu orangnya suportif? Suportif, tergantung sih. Kalau memang dalam hal yang cocok sama gue, bakalan gue support. Tapi kalau yang kayak bertentangan, ya gue nggak akan mencoba terlalu terlibat. Misal gue mau pergi sama temen nih, misal mau makan apa gitu. Nah kalau misalnya emang gue mau, oh kayaknya setuju, bakal oh yaudah situ aja. Tapi kalau misalnya gue itu ya yaudah terserah deh, kayak gitu. Oke, next, benar nggak sih kalau Cancer itu bisa diandalkan oleh keluarga dan teman? Nggak terlalu merhatiin sih, itu kayaknya harus tanya ke teman-teman dan keluarga saya. Serius lo? Iya. Tapi kayak so far misalnya kayak di rumah gitu, lo kayak banyak disuruh-suruh diminta tolong gitu nggak? Sering sih, tapi ya kalau itu males sih. Lo seringnya males? Iya, lebih sering males. Oke, okay. Biasanya kalau misalnya keluarga lo kayak minta tolong gitu, kalau lo akan ngelakuin atau enggak? Kalau emang terpaksa dilakuin sih. Okay. Tapi kalau bisa enggak ya enggak dilakuin sih. Oke, okay. Bisa jadi tuh keluarga lo minta lo karena nganggepnya lo bisa diandalkan. Oh gitu, bisa jadi. Bisa jadi, oke. Okay. Mungkin nih. Mungkin. Nah. Gak usah denial, pasrah aja guys. Iya, maaf. Dia tuh kayak berusaha kayak enggak, gue tuh enggak. Enggak, tapi serius, enggak tahu. Bener gak sih kalau Cancer tuh kalau udah deket sama orang maunya nempel terus? Betul. Contoh? Teman gue cuma 3 biji. Oh, oke. Okay. Tapi lo kayak pengennya sama mereka terus atau gimana? Iya, kayak kalau udah nyaman ya udah itu aja, nggak pengen coba yang lain. Oh, gitu. Kayak bahkan gue nggak terlalu kenal orang-orang di sekitar. Berarti lo kayak kalau udah nyaman maunya sama orang itu aja? Iya. Oke. Ini nggak terlalu variatif. Bener nggak sih kalau Cancer tuh orangnya mudah murung? Iya sih kayaknya. Oh, oke. Okay. Banyak yang bilang sih semangat kayak guys. Oh gitu. Suka lemes gimana gitu ya? Yang bikin lo murung sebenarnya apa sih? Enggak juga. Kadang emang lagi murung aja, lagi gabut. Tapi kadang ya emang gini sih. Emang gimana? Oh gitu, kayak emang bawaannya kelihatannya murung mungkin. Kayak bingungnya harus bersikap kayak gimana, kan emang gini biasa aja padahal. Mungkin lo harus lebih ceria gitu, kayak rajin ketawa. Coba senyum. Senyumnya begitu. Oke, next. Bener gak sih kalau Cancer tuh orangnya curigaan? Betul. Contohnya gimana? Gue sih selalu overthinking sama semua hal ya. Oke. Okay. Gak yakin sih, kayak, ah masa sih gitu? Nah bahkan kalau kayak ada apa gitu, teman gue ngomong sesuatu yang gue yakin, gue bakal langsung riset di Google. Kayak apa sih bohong? Oke, jadi kayak lebih ke lo harus cari tahu sendiri nih, yeah. Gitu. Oke, sip. Bener gak sih kalau Cancer tuh orangnya nggak komunikatif? Iya, kayaknya sih ya. Oke, berarti kayak gimana nih, nggak suka ngobrol atau gimana? Bukannya nggak suka ngobrol, kalau ngobrol mah suka aja. Nggak suka ngungkapin aja gitu, kayak ya udah. Nggak enak kalau ngomong langsung gitu barangnya. Oh. Kayak males aja. Lo suka ngobrol tapi males ngobrol, gimana nih? Dia suka ngobrol tapi dia nggak suka dia buka obrolan duluan. Itu iya. Begitu iya. Nggak tahu cari topik sih kalau misalnya buat ngobrol, iya nggak tahu cari topiknya. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya ada orang ngajak lo ngobrol duluan, lo oke aja? Oke, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya topiknya gue tahu pasti bakal seru-seru aja sih. Tapi kalau emang topiknya gue nggak ngerti, ya biasa diem tuh. Oke. Harus yang kayak topiknya nyambung juga gitu. Iya. Gitu. Bener nggak kalau Cancer tuh orangnya imajinatif? Betul. Kayak gimana nih? Suka menghayal atau? Iya, gimana? Suka menghayal, suka banget. Kadang suka bengong gitu. Kadang di kamar mandi bangun bisa sejam gitu di kamar mandi mikirin. Kayak ini misal perang tuh dia suka ngayal gimana nanti kalau perang ya bla 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 kayak gitu sih. Ngayal serandom itu. Serandom banget, beneran banget sih. Hal paling random yang pernah lo imajinasiin apa? Selalu random sih. Kayak contoh. Misal ada contohnya apa? Misal kayak tadi deh yang perang deh. Misal lagi itu baca berita perang, misal lagi ngumpul sama temen.
nanti bakalan nanya, nanti lo kalau misalnya lagi perang, lo bakalan ikut perang apa enggak? Kayak bakalan gitu, selalu ada berita baru, misal apa, bakal langsung itu sih. Cukup random berarti ya, khayalan lo ya. Next, benar atau salah cancer itu bisa melindungi diri sendiri? Ya bisa sih, mungkin kayak mencoba buat nggak terbuka sih. Oh gitu, enggak. Yeah. Justru cara kayak rasanya kalau misalnya berapa mas, kalau ada masalah kayak dibuka kayak nggak bakal terselesaikan, jadi mendingan di sendiri aja. Lo keep sendiri aja, lo selesain sendiri atau gimana? Ya coba selesain sendiri. Oke, berarti cara melindungi diri lo adalah ya lo nge-keep aja masalah lo sendiri gitu. Iya, kadang kalau berbagi mungkin maka malah bikin masalah tambah besar ya. Jadi mendingan sendiri aja. Bener gak sih kalau cancer tuh orangnya pemberani? Enggak juga sih, saya penakut kayaknya. Penakut sama apa nih lo? Apa ya? Kayak wahana gitu-gitu sih, sebenarnya hantu gitu sih gak takut. Cuma kalau kayak kalau percaya diri sih enggak sih. Kalau yang misal suruh ke depan jadi pusat perhatian gitu sih enggak berani sih. Oh, kalau yang kayak public speaking enggak seberani itu. Enggak. Mungkin. Tapi kalau misalnya kayak yang memacu adrenalin gitu? Macu adrenalin kayak gimana? Ya, misalnya naik wahana masih, di depan gimana? Ya berani-berani aja sih kalau gitu. Sama hantu takut enggak? Enggak. Oke, berarti lo cukup berani lah ya. Yeah. Oke, next. Benar atau salah kalau cancer itu mudah berteman? Iya, kalau misalnya dideketin sebenarnya gampang cocok sih, cuma kayak kadang temennya ngejauh gitu. Kan enggak ngobrol, enggak mau dideketin, mau dideketin. Coba, ini tadi kayak gue penasaran nih. Kadang temennya suka ngejauh gitu. Padahal kan kayak asik sebenarnya main sama lu, tapi kenapa lu kok jarang hubungin gitu? Ya lu kenapa kalau hubungin duluan? Cancel. Nah itu yang kayak, lo pernah gak cari tahu kenapa tiba-tiba temen lo tuh ngejauh gitu? Ya karena lo gak ngabarin dia, Bang, ya. Ya gak tau, tapi kayaknya mungkin dia sibuk gitu kan. Karena dia terus susah ngomong sama lo. Jangan lo terus yang maunya dia aja ngomong. Siapa tau temen lo cancer juga. Lebih enak sih sebenernya kalau sama-sama cancer, biasanya saling ngerti mungkin. Aduh, saya yakin. Jadi ini temen lo yang menjauh ini bukan cancer atau gimana? Bukan. Biasa kayak nggak tahu mau jauh nggak tahu apa ya, cuma kayak ngilang aja gitu, cuma gimana ya, mungkin sibuk ya, cuma kalau ketemu biasa nanya. Aja kalau ditanya gitu apa iya lagi ini oh oke okay. Pernah nggak lo nanya kenapa sih lo kayak menghindari gue gitu? Enggak sih. Kenapa ya, mungkin dia sibuk nggak berpikir dia menghindarin sih. Iya, kenapa lo nggak nanya kenapa yang nggak berpikir dia menghindarin secara sengaja ya, mungkin kayak ada kesibukan lain atau punya teman baru mungkin yang lebih asik diajak main buat dirinya yang sekarang. Oh, berarti lo nggak gampang baperan ya? Jadi kayak ya udah kalau kayaknya ngejauh ya udah gitu. Lo nggak mikir kenapa ada baperan apa? Baperan sih sebenarnya kan bilang tuh overthinking, emang overthinking sih kayak oh, jangan gini. Mikir sih apa salah ada salah apa gue, cuman ya udah. Mikir tapi kayak ya udahlah ujung-ujungnya. Oke, terakhir. Terakhir nih ya, dari semua sifat tadi, berapa persen kira-kira akurasinya di lo? Emang itu kayak 80 lah ya. 80%, berarti lo main gede nih ya. 80% sifat tadi, sifat cancer tadi cocok di Bagas. Oke, okay. Thank you Bagas. Yeah, thank you.